banyak mania. Tenang toh apa yang aku bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya. Dan kali ini saya sudah berada di Terminal Pondok Pinang. Pagi-pagi lanjut lagi, semalam baru sampai ya dari Padang. Di sini udah lanjut lagi di Terminal Pondok Pinang. Nanti saya bakal trip dari sini bersama Armada Terbaru Sudiro Tunggajaya. Karena banyak banget yang request Mas Bima, ayo naik yang UHD. Yaudah nih, langsung saya turutin. Selagi saya ada waktu ya, langsung saya turutin. Cuma ini bisnya belum datang teman-teman. Jadi nanti saya langsung ambil tiket dulu ke tiketnya, loketnya Mas Mumu. Terus langsung pembayaran. Udah pesan tiket sih sebelumnya. Oke teman-teman, jadi kita langsung aja ya sambil nunggu bisnya. Oh iya, sebelum lanjut seperti biasa, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi ke depannya ya. Oke, yuk subscribe dulu. Cekidot. Nah, ini bus yang akan saya naiki malah udah datang nih. Rubia. Dur sekali bisnya. Bu Hadi. Nemuin Mas Mumu mana di Mas Mumu? Aduh, berat ya. Nebus tiket dulu. Sama-sama. Rubia. Iya itu. Tiket sudah ditebus, saatnya kita persiapan untuk bisa jalan langsung. Datang Raja Gas, Mas Legur, sama Dedi ya. Mas Ilham juga ini hari ini. Kita belahan ternyata ya. Iya Mas. Padahal aku gak deh jadi. Ayo kubis yuk. Ham. Brutal bener. Brutal bener. Ini kaki gue ditabrak. Wah, naik bis dhuwur lur. Wedi aku lur. Masuk bis tingkat yang ada tangganya. Seperti biasa ternyata UHD ini sebagian di bagian depan ini nggak ada leg rest. Ini seat saya nih. Ini kan Ham duduknya? Iya. Aku duduk di 2D sebelahnya ini Mas Bima. Masuk ya. Untuk seat paling masih plastikan lur. Wah, full slonjor. Ini super top ini. Ngarep nyelek-nyelek lah. Rawani lho. Rawani lho. Serius deh. Paling gemes gua sama seat plastikan. Siapa lho? Wah, langsung banyak mania si ngoyot lur. Masuk ya. Wah, kayak si ngoyot ini. Oh, ada Ical Traveler dan lain-lain sebagainya sudah di bawah teman-teman. Wis bis wae anyar kayak artis lur. Bikin ini kalau yang rekam dari atas gue ruas. Pasar Jum.
ke pasar Jumat dulu om. Iya. Itu Dodol jam berapa dia berangkat? Saya bahasa yang Melayu. Ayo gerak nang. Kalau mau Pondok Pinang, kalau mau Sunda saya Melayu. Gerak kan? Gerak kan? Guys, hati ya. Naik apa? Ayo tebak. Aku tidak punya kata-kata, punya aku bukti nyata. Muter pasar Jumat dulu. Hai penumpang. Yuk, cek aja buka cek. Ini sama saya sih. Awas. Sosis itu kayak anu kurang. Yang ini sosis. Kata-kata itu. Langsung masuk gerbang tol. Ini namanya gerbang tol apa ya? Ciputat apa ya? Tak tertutupi. Wah iki nek aku nang dhuwur ajur iki. Di bawah enam bakul masker tuh bahasnya saya. Orang. Melu, melasi sorong orang. Hei, hei. Bisa bengok tinggal. Ini pramugari apa kernet? Ini kernet yang ini. Ini kernet. Pramugari ini nganu masa? Oh, cuma dua. Belum. Bau, sungguh nggak bau apa? Nanti dari 57 ke sananya. Terus di mana di atas? Tidur. Orang mau lagi lehan. Iya, udah di Pondok Pinang 9. Marang Jak 280 kilo, 270 nya seset kiri, 10 kilonya baru di jalur yang benar. Gerbang tol ini. Tenang kok. Kiri kanannya penuh semua. Iya. Lah iya nek aku ewani. Blok. Jadi kene diterusin tetap perlu likor, Bang. Iya, no. Perlu likor kan. Kan bayar ora, Kak? Aku bayar lah. Parah. Mentir eling Pak Idi. Heme putih iku sesek relingane iku tak kabari. Saka medio biar apa kok keluar langga ya. Oke, yo. Di ukuran paling enggak 10-15 menit. Apa Solo 3 lah udah 11. Kamu kemarin enggak lihat drama Korea? Pramugari ini beda berarti mas, dari timur mas? Iya? Pramugari ini beda dari timur. Ntar aja liat kapan-kapan. Ini rata delima mas? Delima. Kayak delima, tapi kayak belum ngunci ya. Banyak mania, tenang tau apa yang aku bilang. Angel wes angel. Wong di. Wong lari. Yes. Aku mania dalam. Ora tahu. Angga Mas Angga belum berangkat sih. Ntar gua balik ikut Morgul, ikut gak? Duluan aja. Serius? Mas Ari apa nih, Pak? Iya. Akhirnya kita tiba di rumah makan kan jadinya lapar sih. Mas Trisno ya.
Kita tiba di KM57 teman-teman. Nih lagi nyolar dulu. Sambil nunggu nyolar saya tadi masuk Indomaret. Langsung di ramai banget diburu sama mania-mania. Semoyot wis wong 2 juta ya. Dah. Sambil kepis deh nunggunya. Halo dulu, halo dulu. Banyak banget mania di sini. Pada ngoyot bis baru. Untuk tampilan belakangnya seperti ini, teman-teman. Ntar saya bablas sampai Tang Mangu ini. Ikut ini. Ini loh masih dalam. Apa udah dipia ya? Drivernya mbak us lagi ya. Ini apa nih? Ini motor baru ya. Beli durennya sama aku, beli durennya sama dia. Curhat, tanya terus di jalan. Tak kuat kuat teh. Eh. Ya tapi kan kamu bayar tau. Masih ini sih segel, lepas segel rugi kita. Saya belum tahu mobil Jogja kan ini aku bakal itu ini Pekalongan yang ya eh mana sih Jogja mbak Pekalongan Pekalongan Welcome snack. Masa di tanggung ini pengarinan ya kan? Mas mau tunggu, tak mau jalan-jalan, tak mau jalan taruh itu. Gimana emang tak makan mas? Moga pasti bantuin karena sama-sama Wonogiri itu muter-muter mah gampang asal tinggal berangkat aja kan. Bam ini apa ini? Ini kopi ya?
dari Sumatera, tak kasih Mbak Uus. So sweet kan? Kasih satu doang ternyata. Ada yang kom. Daerah itu kan? Porda. Bukan, Papa. Pejurnas. Pejurnas, ngeri. Heeh. Kan ada Papua, ada juga. Heeh. Saya tanya kan, karena itu beli baju sebanyak itu buat apa itu kan? Oh deh, ini di Papua laku ini 100 ribu. Cetak ini tambah kuning. Satu losin paling berapa? Kaos olahraga, kaos Adidas gitu. Kayak gitu mahal di sana ya? Nanti dibawa ke Papua dijual 50. Ini saya lah buat niat itu dia. Anak Papua, anak Kalteng kalau ke Jakarta itu belanja mereka. Belanja buat dijual lagi kan? Iya. Buat apa? Gosti ya. Nyampe nggak ini tingginya? Saya bawa pulang deh. Tapi 4 meter nyampe, Ham? Apa? 4 meter nyampe. Masa? Iya. Baik. Tunggal Dara. Tunggal Dara sama Gajah Mungkur, banyak banget yang request. Paginya ada apa? Ada. Nah ini pagi. Gajah Mungkur? Oh, Gajah Mungkur nggak ada pagi. Kecipan. Rp15.25 ini, Ham? Masa? Iya. Tuh, lihat aja panjang banget belakangnya. Ini kan yang gua review, yang di... Oh iya, yang... paling ini Mercy itu. Aku naik bis Sumatera, pegelnya megang ini. Orang bisa gini-gini terus. Kalau ini bisa kayak gini, nggak usah dipegang. Ngapain diliatin, udah kayak live aja. Udah kayak live aja diliatin komenannya. Waalaikumsalam Mas Bima ya. Naik 33 Mas Bima. 33 RP. Udah takut habis memorinya.
gue sombong. Aku tanya grup ya, grup ya, grup ya. Ini depan kayaknya ada ini nih. Udah buru minum dulu. Oh, buruan tadi terus. Iya. Nah, satu grup ya, grup ya. Nah, kan. Kiri ya, Bin. Iya kan, Brawijaya. Ya waktu itu kita ketemu di Kali Kangkung itu loh, Mbak. Bilan Muria kan ya, Hamir? Us lovers. Harta tuh sih lagi mulai. Bos di mana bos? Tadi semalam di sini. Lah ya biasanya kan dudukan di situ tuh, kalau di sana itu. Duduk pula belum tapi. Ini sih ini apa? Siapa? Perpals TV. Mana? San mampir sih. Oh, Bang Sani. Bangsa ini, aduh, becek banget lagi, Ham. Mas Irfan Rasul. Akhirnya kita sampai di rumah makan Rasecho, teman-teman. Saatnya kita makan dulu. Laper banget dari Sumatera, jarang makan. Tiketnya. Tuh, jam saya ke Sumatera putus, teman-teman. Terus saya ganti pakai karet ini. Yuk makan dulu. Oh ya, sama nanti untuk review untuk interiornya nanti habis ini ya. Kita makan dulu aja. Nasi rames. Terus lontong pecel, nasi goreng, nasi soto, bakso sapi. Saya mau makan bakso. Karena di trip sebelumnya saya pernah makan nasi goreng sama soto. Sekarang kita masih makan bakso sapi. Sopan enggak ada? Enggak ada dia. Ini untuk makannya saya ngepakainya bakso ya, teman-teman. Terus ditambah pakai nasi juga biar semakin kenyang. Sama minumnya ini es teh, ada esnya. Oke, yuk kita makan. Oke, saatnya kita review bus ini, teman-teman. Jadi bodi bus ini itu menggunakan bodi Jetbus 3 UHD by Adi Putro. Ini untuk tampak livery sampingnya, perpaduan dengan kuning ya, hitam dan kuning. Untuk yang tampilan belakangnya kalian lihat aja di awal video bagian pas di rest area KM57. Yuk kita masuk ke interiornya ya. Yeah.
Wis. Total seatnya berapa ini ya? 40. Ini seat saya di sini, seat favorit, paling lega di sini. Ini seatnya masih plastikan semua, teman-teman. Sobeklah dikit. Tar. Sobek sekalian ini. Panjang banget ya. Mentok belakang kayak gini, teman-teman. Tapi ini buat istirahat driver cocok sih ini sih. Cuma ya terganggu suara ini. Untuk setiap seat yang pasti udah ada USB portnya ya. Masa belum ada? Jadi udah nggak usah khawatir kehabisan baterai. Terus ini ada lemarinya, dispenser, ding. Cuma ini kayaknya belum disiapin ya, karena ini benar-benar perdana hari ini. Jadi masih mendadakan. Untuk itu, terus di sini bagian WC-nya, teman-teman. Nah, ini WC-nya. Ini lampunya nggak nyala apa gimana ya? Untuk penampakan WC ini. Ada AC ini juga, oh mati nih. Mungkin seperti itu aja, teman-teman, untuk interiornya. Jadi kita lanjut yuk, capcus. Jadi dulu gimana? Oh, Vanden, Cak Padi. Mau mbok larang-larang saiki mbok kongkon-kongkon, mbok seru-seru. Katane kan cari aku ngompori. Oh, iya, bening ini baik. Kok yang buat sio-sio kan? Nggak ada ya, Nuk? Tak tanyain Bebe. Oh, kurang kapi. Ini minusnya untuk yang seat saya duduki nih di 2C. Nggak ada itu, teman-teman. USB portnya ini tidak ada. Jadi yang mau nggak mau ikut yang belakang. Tuh. Cuman yang seat paling lega ya ini. Los senderannya. Rewel. Enak banget yang paling lega. Aduh, salah setting. Apa di HP-nya? Salah setting, bro, nggak terekam. Apa tuh HR banter banget? Yolah. Nih, tali kangkung. Lah emang kenapa? Nol lah. Saya mau coba. Lah emang. Dia nyangkanya malah ini. Dia nyangkanya cuma Mas, tunggu mas, hati-hati. Yuk. Oke, teman-teman semuanya, jadi saya mau ngejelasin sekalian. Jadi itu tadi pas saya on board Rubia, ada suatu kejadian yang kalian mungkin udah tahu juga. Kronologinya juga kalian pasti udah tahu kan, udah banyak tuh video yang menyebar. Jujur, saya itu tadi itu lagi pas kejadian itu saya lagi di belakang, lagi mau tidur karena saya kan capek banget abis dari Sumatera. Bener, lagi hujan-hujan itu. Jadi posisi saya lagi mau tidur, tiba-tiba bis langsung ada yang teriak astagfirullah. Der. Nah, saya juga nggak tahu pertamanya ini kronologi gimana kok tiba-tiba bis udah sama Pajero ya? Sama Pajero. Saya ngeliatnya cuma Pajero itu tiba-tiba udah di kanan jalan. Kaget saya juga itu kan. Ya udahlah,
mungkin buat kalian teman-teman semua, udahlah nggak usah diperpanjang masalah kayak gitu mah. Udah ada yang ngaranah untuk ngurusin masalah itu tuh udah ada. Jadi kalian tuh nggak usah lah berasumsi, oh, ini kayak gini, ini kayak nggak usah, nggak usah. Yang namanya suatu musibah itu nggak ada yang tahu teman-teman. Jadi kita tuh ya bagaimana kita menyikapinya aja sih. Kalau saya dari saya pribadi mah, namanya juga di jalan kita udah apa ya, berhati-hati. Kadang kan udah berhati-hati. Sudiro juga kan itu posisi nggak ngapa-ngapain. Dan dilalah ada aja Pajero kan chat. Di video itu saya juga udah lihat. Kalau kalian yang belum lihat silakan cek di Instagramnya Sudiro ya. Ntar saya cantumin di link deskripsi. Jadi mungkin cukup sekian dulu untuk trip kali ini teman-teman. Jadilah mania yang dewasa, gak usah terprovokator oleh yang tidak baik lah. Oke, dan nanti ini saya langsung pulang ke Bekasi, udah capek, lebih saya udah dulu. Udah langsung pulang ke Bekasi teman-teman habis ini. Dilanjut tripnya lagi kapan ya? Belum tahu, ntar silakan komen aja di kolom komentar. Nanti kalau saya menarik dan request paling banyak, pasti saya turuti teman-teman. Gak usah khawatir ya. Oke, jadi cukup sekian dulu untuk trip kali ini. Untuk pelayanan sih bagus, bagus semuanya sih. Langsung dioper tadi ke La Rosca yang si 111. Udah, cukup sekian aja untuk trip kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Jadilah mania yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, sekalian mau ngejelasin. Jadi tuh tadi yang bawa itu lagi posisinya Mas Moreno. Mbak Us itu sedang istirahat. Terus mau nambahin lagi, karena tadi saya ngeliat salah satu komen di Facebook, katanya gara-gara YouTuber udah nggak usah, maksudnya ada komen, jadi komennya gini, kalau saya jadi ownernya nggak usah ada YouTuber ikut karena bikin ribet intinya gitu kan. Padahal semua itu yang rekam-rekam itu nggak ada, jadi semua itu nggak ada yang di bawah, semua itu di atas semuanya, karena itu udah mau sampai tujuan sih, ibaratnya kan udah mau sampai Solo. Jadi semuanya itu udah siap-siap di atas, ada yang tidur juga, nggak ada yang rekam di bawah, nggak ada yang ganggu-ganggu driver, itu nggak ada. Jadi hati-hatilah sama komen kayak gitu, jangan gampang apa sih ya bahasanya ya, jangan gampang terpicut gitu loh, jangan terprovokasi gitu teman-teman. Jadi semuanya itu aman-aman aja, nggak ada yang, pokoknya udahlah, kalian udah dewasa ngerti ya, dan nggak usah komen-komen yang negatif. Aman semuanya, udah terkendali, udah diurus, dan alhamdulillah juga nggak ada korban jiwa, semuanya selamat teman-teman. Jadi udahlah ya, nggak usah diperpanjang lagi masalahnya. Yang penting kita tetap selalu waspada, hati-hati, dan seperti biasa jangan lupa tinggalkan kewajiban. Yuk kita tutup video ini, bye-bye.